banyak orang gak habis pikir kenapa Pisces tuh kebanyakan mimpi. Sampai kadang susah banget bangunin Pisces dari mimpinya. Sebenarnya di umur kayak kita-kita sekarang ini, kita cenderung dihadepin sama kenyataan yang bikin kita males. Dia justru malah ngedukung kita buat ngeraih mimpi kita. Jadi, udah tahu kan? Ternyata, walaupun Pisces kelihatan yang gak realistis dan mimpinya tinggi, ternyata ada sisi positifnya juga buat kita sebagai orang-orang terdekatnya. Buat yang lagi dideketin Pisces, kalau kamu gak mau terlalu buru-buru bahas masa depan, jelasin aja pelan-pelan ke Pisces, walaupun gak diobrolin sekarang, tapi tujuannya kesana-sana juga kok. Good luck!